KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Pada kali ini, Cikgu Mahfuzah binti Muhammad, Kaunselor Pendidikan Daerah Kemaman, ingin membicarakan tentang laluan kerjaya. Topik pada hari ini adalah rancang kerjaya anda. Murid-murid yang cikgu sayangi dan cikgu kasihi, kerjaya ini merupakan salah satu daripada perancangan yang perlu kita buat untuk kelangsungan hidup kita juga. Ya, seringkali kalau kita cakap mengenai kerjaya, ini adalah berkenaan dengan cita-cita kita. Apa yang kita nak jadi selepas tamat persekolahan ataupun tamat di IPT? Perlukah kita buat perancangan kerjaya ini? Jawapannya sangat perlu. Kerana apa? Bila kita ada perancangan kerjaya, kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kita. Kalau kita nak buat pemilihan kerjaya, nak rancang kerjaya, kita kena kenal siapa diri kita. Apa yang kita ada dalam diri kita ini, personaliti kita, kemahiran kita, bakat kita dan juga minat dan kecenderungan. Kalau bab minat ni memang tak boleh tinggal lah. Sebab apa? Sebabnya murid-murid, kita ni nak bekerja kan bukannya sehari dua, bukan setahun dua. Kita ni nak bekerja kata sampai pencet. Jadi pemilihan kerjaya itu perlulah sesuai dengan apa yang kita nak, apa yang kita mahu, apa yang kita suka. Contoh tadi ya, kita nak kenal pasti apa bakat yang kita ada, apa kemahiran yang kita ada. Selalunya, kalau kemahiran dan bakat ini, dia semula jadi, dia macam gifted lah. Dan kemahiran ni biasanya lebih mendalam, maksud dia kemahiran melukis. Kan? Ada, dia dah ada bakat dan dia mahir melukis. Itu satu benda yang bonus lah ya, untuk kita tahu bahawa murid-murid ni mahir kemahiran ni dalam bidang melukis. So, apa yang boleh kita nak buat untuk perancangan kerjaya tadi? Kemahiran melukis ini berkait rapat dengan architecture. Kan? Jadi, dia boleh ambil bidang seni bina. Itu contoh dia. Itu contoh. Kenali potensi diri yang ada. Dia boleh ceburi dalam bidang grafik dan design. Grafik dan design. Dia ada kemahiran dalam contoh culinary. Dia macam melukis ni di luar. Apa lagi yang boleh dia? Animation. Bahagian orang kata buat kartun tu, Upin dan Ipin tu, boleh, tak ada masalah. Ya, itu contoh kerjaya yang memang dia ada bakat dan juga kemahiran. Jadi kita boleh pilih kerjaya melalui minat yang kita ada ataupun orang kata tepat sekali bakat dan juga kemahiran. Bila kita dah tahu potensi diri yang ada dalam diri kita. Jadi contoh tadi tu yang cikgu bawa adalah melukis. Jadi ibu bapa yang dah, orang kata dah kenal pasti murid ni memang ada, anak dia ni memang ada kemahiran melukis daripada sekolah rendah, dia bolehlah hantar ke pertandingan melukis, pertandingan warna, yang mewarna, supaya anak-anak tadi dapat, orang kata, memahirkan lagi bakat dia tu. Boleh tengok dia punya pencapaian, dia memang talented, dia memang gifted, orang kata kan, kemahiran dia. Okey, jadi itu salah satu daripada kemahiran yang kita boleh kenal pasti. Selain itu, kemahiran berkomunikasi. Ya, murid-murid kita ni pandai bercerita, ya. Kalau dia bercerita tu bersungguh-sungguh lah, ya. Penonton dapat tertarik dengan apa benda yang dia ceritakan. Bersajak, bersyair ataupun berpidato. Ni ahli bahas parlimen lah ni, kan? Jadi dia pandai berpidato, dia pandai berkata-kata, dia berkemahiran dalam menutur kata-kata, ya, sehingga orang tertarik dengan apa yang dia cakap.
Ya? Jadi ini menunjukkan bahawa dia dah ada kemahiran tu. So, macam mana dia nak rancang kejayaan untuk orang yang macam ni? Jadi, orang yang berkemahiran komunikasi ni, mungkin dia boleh memilih kejayaan dalam bidang peguam tadi. Undang-undang. Mungkin boleh sebab dia boleh berpidato, dia boleh berbahas, ya. Dia boleh bermain dengan kata-kata. Dan dia juga, ada juga yang berbakat dalam bidang kata pemasaran, sebab orang yang bijak berkata-kata ni boleh mempengaruhi orang. Itu salah satu kemahiran yang kita ada, ya, yang kita boleh kenal pasti, yang boleh murid-murid kenal pasti, dan juga ibu bapa boleh kenal pasti daripada peringkat awal lagi. Ya, sebab apa? Gaya asuhan, ya, cara parents, ibu bapa ini meletakkan orang kata satu kelompok minat tadi tu dalam diri murid-murid akan membantu cara bagaimana benda tu, kejayaan itu dilakukan. Jadi ini adalah kemahiran yang kita ada, yang kita boleh gunakan untuk pemilihan kejayaan. Ya, personaliti juga berkait rapat lah, ya, sebabnya kalau orang yang personalitinya agak ramah, ya, boleh bercakap di khalayak ramah, ya, jadi dia boleh bekerja dengan suasana orang yang orang-orang ramai, yang berhadapan dengan orang ramai, ya. Kalau dia ada kemahiran dalam kata minat kecenderungan itu dalam kajian, ya, dia explore benda-benda tu, dia terokai, dia juga buat eksperimen, itu orang yang sesuai bekerja dalaman, jadi ahli sains, ya, tengok kuman ini, tengok kuman ini, tengok virus ni, bakteria ni, kan. Jadi dia berpengalaman dalam bidang yang kata agak kata introvert lah, dalaman. Dia tak suka sangat berhadapan dengan orang ramai, dia suka dia duduk dalam lab, dia akan buat kerja. Jadi itu juga kata potensi diri kita ataupun penilaian kediri yang kita boleh lakukan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Suasana kerja yang macam mana kita nak? Suasana kerja yang macam mana kita boleh kerja, kita boleh lalui? Ya, sebabnya suasana pekerjaan ini berbeza mengikut jenis kejayaan yang ada. Ya, contoh, kalau kita seorang engineer, jurutera, jadi persekitaran kerja kita itu lebih banyak ke kawasan-kawasan projek, ya, di mana kita perlu pergi ke site untuk tengok projek yang telah dilakukan, ya, kena pantau, kena periksa macam mana benda tu dah dibuat dengan elok ke tak elok ke, ya, mengikut spek ataupun tak ikut spek ke. Jadi itu kerja bagi jurutera, ya, di samping duduk di pejabat. Jadi dan bila menjadi jurutera ni, dia itu kalau pergi ke jurutera awam yang ada di site, ya, jurutera ni banyak, ada yang melibatkan juga jurutera kimia, ada juga jurutera yang melibatkan diri dalam mechanical, dalam elektronik, elektrik, ya, mechanical ni kebanyakannya di kilang-kilang, ya. Jadi suasana pekerjaan itu adakah sesuai dengan diri kita? Ya, itu contoh kejuruteraan. Kalau dalam bidang perubatan contohnya, ya, suasana pekerjaan itu melibatkan orang ramai, melibatkan pesakit-pesakit, ya, dan keadaan di hospital, dengan orang kata tiba-tiba je datang orang kata accident, suasananya kita tak boleh nak apa jangka, kan, unexpected, kita tak tahu apa benda yang akan kita hadapi, ya. Jadi suasana pekerjaan, persekitaran pekerjaan juga kita kena ambil tahu dengan gaya yang macam mana kita boleh kerja. Jadi itu salah satu daripada bagaimana kita nak rancang kerjaya kita. Kita lakukan eksplorasi kejayaan, ya. Kita explore, kita terokai, kita jelajahi kejayaan apa yang sesuai dengan diri kita tadi. Ya, bagaimana kita nak buat penjelajahan kejayaan ini? Okey, kita boleh lakukan dengan cara menggunakan Pakcik Google.
Pak Cik Google tu tanya je kan, boleh tahu. Semua sekarang ni murid-murid ada handphone kan, ada kata capaian internet. Jadi boleh gunakan sumber yang ada ini melalui Google ke, melalui YouTube ke. Apa kejayaan yang kita inginkan tadi? Ya, sebenarnya apa yang kita nak buat ni ya, boleh jugalah kita amalkan petua ni. Petuanya apa? Petua tu kita kalau kita duduk apa seorang-seorang ya, kita terfikir, kita berangan-angan, kita nak jadi apa. Penerokaan kerjaya ini kita dapat melalui tadi angan-angan tadi kan. Jadi kita pun tanya tanya Pakcik Google, kita tulis okay, apa kejaya, contoh nak jadi pilot, kejaya yang di pilot tadi, ataupun kita nak jadi pereka grafik, ataupun kita nak jadi chef. Kita kena teroka dalam Google, cari je, cari type apa nama chef. Jadi apa bidang kerja chef? Kalau kita nak jadi accountant, apa kejaya ataupun apa skop tugas accountant tadi? Accountant ni dia berbeza dengan jurutera bidang kerja itu. Ya. Biasanya accountant ni dia banyak duduk di pejabat. Orang yang kerja bahagian kewangan ni dia banyak duduk dalam bank, dalam company. Ya. Dia sebab dia bermain dengan kata data dan juga nombor tadi. Dia kena duduk satu tempat. Jadi mungkin pukul 8:30 dia masuk tu, ya, pukul 6 petang dia keluar daripada bank. Jadi benda yang macam ni kita explore, kita cari dalam Google, cari. Dan juga yang kedua, cara bagaimana kita nak terokai jelajahi kejayaan ni, tanya juga, tanya pada orang yang dalam bidang tu, tanya orang dalam bidang kerja dia. Jadi jangan tanya orang yang bukan dalam bidang kerja dia. Ya, kadang-kadang benda ni kalau kita nak refer pun, kita kena refer lah kepada orang yang berkelayakan kan, berkelayakan dalam bidang tu. Mungkin pakcik kita yang lain pula tu seorang peguam. Kita boleh tanya dia kan, macam mana kerja peguam, syok ke kerja peguam ni, pakai apa blazer yang hitam tu kan, agak dia kan. Jadi itu suasana kerja yang kita boleh jelajahi. Dapatkan daripada sumber yang betul, ya, dapatkan daripada sumber yang betul, yang sahih, yang boleh membantu kita untuk membuat perancangan kejayaan. Bila kita dah ada satu, dua ataupun tiga kejayaan pilihan kita, tak apa murid-murid. Kalau murid-murid nak ada tiga cita-cita pun tak apa, nak ada empat pun tak apa, tak ada masalah, ya. Sebab kita kena ada plan. Plan A, plan B and plan C. Ya, biasanya orang bagi tiga je lah kan. Satu, dua, tiga. Jadi, bila ada tiga cita-cita ni, kita buat tiga perancangan, tak ada masalah. Tapi kalau bidang tiga kerja ini dalam bidang yang sama, pun tak ada masalah juga. Didik TV KPM. KPM. Bila kita dah ada cita-cita, kita dah pilih dah, so kita kena buat tindakan. Okay, kalau kita pilih, kalau kita pilih jadi accountant, kita pilih dah jadi accountant, kita akan buat tindakan macam mana kita nak capai untuk kita dapatkan cita-cita kita untuk menjadi accountant. Kalau yang daripada sekolah rendah tu, biasanya kita akan beri latihan lah, sebab orang account ni dia melibatkan data dan nombor kan. Dia suka buat kira-kira, buat audit. Jadi bila benda ni, cara kerjanya macam tu, jadi subjek apa yang related, yang berhubung dengan nak jadi accountant tadi, tentulah matematik kan. Matematik lah yang tengok kepada data dan juga nombor. Itu dari peringkat sekolah rendah. Kalau peringkat sekolah menengah, ini yang berkait rapat dengan perancangan tadi itu. Ya, kalau kamu nak jadi accountant dekat sekolah menengah, masa tingkat tempat, maknanya kita dah kategorikan package
subjek tadi, package mata pelajaran ya. Kalau macam nak ambil account, kita kena ambil subjek perakaunan. Kita kena belajar betul-betul lah ya, supaya kita dapat grade yang bagus dan kita boleh buat pilihan untuk ambil ijazah perakaunan. Untuk yang berada di sekolah rendah, sekolah rendah nak pergi ke sekolah menengah, dia tak banyak sangat laluan ya, kecuali aliran agama ataupun aliran biasa. Kalau pelajar di murid ni ya, masa darjah 6 tu, dia ada kemahiran menghafaz contohnya ya. Dia ada kemahiran bakat yang semula jadi dalam menghafaz Al-Quran ya. Dia minat sangat dengan bahasa Arab ya. Dan apa nama, ibu bapa pun sangat mendorong anak-anak ni ke bidang itu. Jadi dia boleh tengok ya, ini murid-murid dengan ibu bapa boleh bincang, boleh tengok dalam inventory kecerdasan pelbagai ya, dipanggil ICAP. ICAP ini dalam ujian psikometrik dia ada dalam tu, untuk sekolah rendah ni dia ada ICAP. Jadi inilah antara tindakan-tindakan yang boleh kita lakukan untuk memastikan rancangan kerjaya kita itu berjalan dengan lancar. Ya, ingat kata-kata cikgu ya, rancang kerjaya anda. Ya, sebabnya bila kita dah rancang kerjaya kita, bila kita dah tahu laluan kerjaya kita, sedikit sebanyak akan memberi motivasi yang sangat tinggi. Kita akan rasa kita belajar ni ada target, kita belajar ni ada tujuan dia. Di sinilah kita akan pupuk minat, nilai, kemahiran. Kita rasa kita nak capai cita-cita kita ya. Sebab apa? Kita dah cakap dengan cita-cita kita dalam kelas ni. Ya, semua kelas ni dah tahu dah kita nak jadi jurutera, ataupun kita nak jadi accountant, ataupun kita nak jadi penghafaz Al-Quran. Jadi dalam kelas ni dah tahu dah. Jangan malu ya murid-murid untuk bagi tahu cita-cita kita ya, supaya dalam kelas kita tu tahu kita nak jadi apa. So dia akan respect dengan kita. Jangan pilih cita-cita, bukan cikgu kata tak boleh ya. Cita-cita dulu dengan sekarang sangat berbeza. Dulu tak ada nak jadi YouTuber. Sekarang ni dah ada nak jadi YouTuber. Ada yang main game, nak jadi nak masuk e-sport tu kan, nak main betul-betul, nak berlawan betul-betul dalam e-sport tu, nak main game. Jadi macam-macam yang baharu ya, cita-cita yang baharu, boleh bincang dengan ibu bapa supaya apa yang kita usahakan ini mendapat persetujuan daripada ibu bapa. Pesanan saya juga kepada ibu bapa, pupuklah juga minat, kecenderungan anak-anak ya, jangan kita buat pilihan yang salah ya, kerana anak-anak kita ni ditakuti mereka akan menyalahkan ya, ibu bapa, sekiranya kita terlampau memaksa anak-anak untuk mengikut cita-cita kita, bukannya cita-cita anak-anak kita ya. Jadi kalau boleh, benda ni berlaku di dunia sekarang ni ya, kadang-kadang pelajar cikgu, murid cikgu ni pun ada macam ni. Ayah dia nak suruh jadi macam ni ya. Dia nak jadi macam ni ya. Jadi apa yang perlu cikgu kata bincang sama-sama, bagi tahu ibu bapa, dan ibu bapa dia kena terbuka ya, sebab mungkin apa yang ibu bapa nak itu murid-murid tak ada. Tak ada dari segi kemahiran ni itu. Tak ada dari segi bakat itu ya. Ataupun dia punya persekitaran kerja tak sesuai dengan dia. Jadi itulah perlunya perbincangan ibu bapa dan juga anak-anak untuk memilih kerjaya yang paling sesuai. Dan semestinya apabila kita merancang kerjaya kita, kita akan lebih bermotivasi, kita akan rasa lebih seronok untuk belajar, dan yang paling penting kita ada matlamat kenapa kita belajar ya. Salah satunya adalah untuk mencapai cita-cita kita ya. Sebab bila kita tengok orang yang berjaya ni ya, cita-cita dia bukannya hari ini dia fikir besok dia nak jadi. Bukan ya, dia dah melalui proses itu, minat itu, kesungguhan itu bermula daripada zaman kanak-kanak lagi. Apa yang dia suka
Kalau kanak, sampailah dia duduk di sekolah menengah, dan bila duduk di universiti, dia dah ada dia punya target. Ya. Dan cikgu harap semua yang menonton pada hari ini akan dapat membuat rancang kerjaya, membuat perancangan kerjaya yang lebih kata lebih baik. Ya. Jadi sama-samalah kita, ya, murid-murid, untuk merancang kerjaya anda. Jadi sekian dahulu untuk kali ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye. KP